Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sana Fananingsih, NIM 0049 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Analisis Kepatuhan oleh Wajib Pajak di Dalam Kantor Pajak, yang studi kasusnya yaitu berada di Kabupaten Pasaman Barat. Baiklah, yang pertama yaitu Bab 1 Pendahuluan, yang mana latar belakangnya yaitu pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk dibiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan, misalnya diantaranya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti belanja negara, pembayaran gaji pegawai, dan lain sebagainya. Penerimaan ini secara langsung akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu, dalam melakukan pungutan pajak tersebut, Indonesia menganut sistem yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Ketiga sistem di atas mempunyai keistimewaannya masing-masing. Namun yang memiliki peranan penting dalam pungutan pajak adalah pungutan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta sebagian pada pajak bumi dan bangunan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu dapat dilihat dari target pencapaian penerimaan berdasarkan analisasi penerimaan. Jika target penerimaan belum terrealisasi, maka hal ini dapat menyebabkan wajib pajak yang belum mengetahui akan pemahaman perpajakan sehingga mereka bisa melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak dan kurangnya sosialisasi dari kantor pelayanan pajak. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, di atas yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana analisis kepatuhan wajib pajak di kantor pajak di Simpang 4 Pasaman Barat. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini yaitu adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kepatuhan wajib pajak di kantor pajak Simpang 4 yang terdapat di Pasaman Barat. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan menilai pokok-pokok bahasan tingkat dari penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat akademisnya. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan penulis serta dapat mengaplikasikannya serta teori maupun yang didapat selama kegiatan perkuliahan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi gambaran terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pajak Simpang 4 Pasaman Barat sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan atau perbaikan bagi kantor pajak. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada bab kedua yaitu kajian teori. Pajak. Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbalan langsung yang ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Andriani, pajak adalah iuran kepada negara atau yang dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak diapresiasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya yaitu pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan dalam setiap pertambahan nilai barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut dengan value added tax atau goods advance tax. Selanjutnya yaitu
tarif dalam pajak pertambahan nilai menurut Djoko Mulyono yaitu yang pertama tarif umum, yang kedua tarif ekspor, yang ketiga tarif minimal dan maksimal, dan yang keempat tarif efektif. Selanjutnya yaitu akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang mengkalkulasi, mencatat, dan menganalisa serta membuat strategi perpajakan sesuai dengan kejadian-kejadian ekonomi dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu konsep pajak. Telah banyak ahli yang menggunakan pendapat tentang definisi atau pengertian pajak. Sedangkan menurut Profesor Dr. Rahmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya yaitu fungsi pajak sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak. Dari beberapa definisi, sistem pungutan pajak menurut B. Ilyes dan Burton menyebutkan bahwa ada 4 macam sistem pungutan pajak yaitu sebagai berikut, yang mana yang pertama, official assessment system, yang kedua, semi-self assessment system, yang ketiga, self-assessment system, yang keempat, withholding system. Selanjutnya yaitu nomor pokok wajib pajak dalam surat pemberitahuan NPWP. Yang pertama, A. Nomor pokok wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 2007, nomor pokok wajib pajak diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Yang kedua yaitu surat pemberitahuan yang disesuaikan dengan self-assessment yang dianut oleh Indonesia. Selanjutnya yaitu C. Pembetulan surat bimbingan. Yang mana? Yang pertama, pembetulan SPT sebelum jangka waktu 2 tahun. Yang kedua, pembetulan SPT setelah jangka waktu 1 tahun. Yang D. Surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, yang mana terbagi atas dua yaitu surat ketetapan pajak atau SKP dan yang kedua surat tagihan pajak atau STP menurut Undang-Undang KUP nomor 28 2007 yang menyatakan surat tagihan adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau transaksi administrasi berupa bunga atau denda. Selanjutnya yaitu hambatan pungutan pajak. Pajak ini tidak memberikan kontrasepsi langsung kepada masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat cenderung menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sebagai satu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban pajak yang tercermin dalam situasi di mana yang pertama, wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. Yang ketiga, menghitung jumlah pajak yang terutang dan benar. Dan keempat, membayar pajak yang terutang pada tepat waktunya. Kriteria wajib pajak atau pengusaha kena pajak. Untuk pajak pertambahan nilai yaitu yang pertama, kepatuhan untuk mendaftarkan diri, yang kedua mengisi dengan jujur, lengkap, dan sebagainya, yang ketiga kesadaran untuk memenuhi peraturan perundang-undangan, yang keempat melaporkan kewajibannya, yang kelima membayar kewajibannya yaitu pajak pertambahan nilai. A. Self-assessment system yang diterapkan di Indonesia menurut peran aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Yang B, tax amnesty, sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi. Yang ketiga, yaitu tax amnesty di Indonesia adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pajak tertentu untuk Selanjutnya yaitu analisis wajib pajak, yang mana yang pertama, pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua yaitu pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga yaitu pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang keempat,
pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kelima, pengaruh motivasi pelayanan fiskus dan sanksi pajak melalui kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tinjauan penelitian terdahulu. Yang pertama, saya mengambil penelitian terdahulu dari analisis faktor-faktor yang mengaruhi kepatuhan wajib pajak oleh Kusmurnianto Yani Febriani 2015. Yang kedua, yaitu saya mengambil analisis kepatuhan wajib pajak atau pengusaha kena pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai atau studi kasusnya pada kantor pelayanan pajak Pratama Kota Bitung oleh Susan Natalia Liam, David Paul Elia, Sairang, dan Heinze Wokas. Rangka konseptual dalam proposal penelitian ini yang mana X1-nya yaitu sikap wajib pajak, yang X2-nya yaitu kualitas pelayanan, yang X3-nya yaitu perilaku untuk patuh. Sedangkan Y-nya yang dipengaruhi yaitu kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya hipotesis dalam proposal ini yaitu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu dan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak, menekankan bahwa pentingnya kualitas aparat perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh petugas, maka wajib pajak akan merasa kurang nyaman dalam melakukan kewajiban kegiatan perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajaknya akan berkurang, sedangkan sebaliknya. Dari penelitian di atas dapat diajukan hipotesis yang mana hipotesis satunya yaitu sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh atau tidak dalam kantor wajib pajak. Sedangkan hipotesis yang kedua yaitu apakah pelayanan terhadap pembayaran wajib pajak fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang ketiga yaitu apakah berlaku untuk patuh memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam metode analisis ini yaitu adalah analisis deskriptif kuantitatif, di mana penelitian ini mengukur persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Pasaman Barat. Yang selanjutnya yaitu operasional variabel, yang mana yang pertama variabel Y kepatuhan wajib pajak, memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Sedangkan sikap wajib pajaknya yaitu X1 suatu bentuk mengevaluasi atau reaksi perasaan. Yang kedua yaitu kualitas pelayanan wajib pajak fiskus yaitu X2 cara petugas pajak dalam membantu dan mengurus menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh seorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Sedangkan yang ketiga yaitu perilaku untuk patuh. Prosedur penelitiannya yaitu yang pertama mengajukan permohonan penelitian, yang kedua disposisi pimpinan instansi, yang ketiga pengumpulan data, dan yang keempat analisis penelitian dan pembahasan, serta yang kelima menarik kesimpulan. Sedangkan sumber pengumpulan datanya yaitu yang pertama, metode pengumpulan, teknik atau cara yang dilakukan adalah merupakan faktor penting dalam proses penelitian ini. Sumber pengumpulan data, yang pertama, jenis data, sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bisa berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Tetapi penelitian ini lebih menjurus kepada data kuantitatif. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, yang mana penelitian lapangan merupakan kegiatan
kunjungan serta kegiatan pengumpulan data di tempat atau objek yang memiliki sumber data yang sesuai dengan penelitian. Data diperoleh melalui cara yaitu yang pertama dokumentasi dan yang kedua observasi. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis tingkat kepatuhan WPOP sebelum dan sesudah pelaksanaan tax amnesty untuk melihat apakah terjadi perubahan jumlah wajib pajak di kantor pajak 94 Pasaman Barat. Itulah hasil penelitian proposal yang saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan pembacaan teks atau yang lain-lainnya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.